Madura United telah memiliki standar khusus dalam bidikan striker baru yang dipersiapkan menatap kompetisi Liga 1 2021. Kebutuhan itu setelah striker naturalisasi Alberto Gonçalves ditebus kontestan Liga 2 Persis Solo. Serta lini serang Madura United menjadi atensi utama dalam mengarungi turnamen Piala Menpora 2021. Manajer Madura United Rahmat Darmawan membocorkan kriteria itu berupa penyerang yang siap menjadi target man yang subur sebagai tugas utama striker. Namun, dia juga mencari striker yang mau membantu lini pertahanan saat dalam kondisi tertekan. Di samping itu, arsitek yang akrab disapa RD ini menyampaikan jika menemukan pihaknya akan mencari striker yang sudah berpengalaman di Liga 1. Dijelaskannya, pilihan itu untuk mempercepat adaptasi dengan iklim kompetisi domestik tertinggi Indonesia ini. Ditambah lagi, kompetisi itu sudah direncanakan kick off pada 3 Juli 2021. Yang pasti sih, yang pertama sih sebetulnya saya ingin striker yang mau kerja, mau bertahan dan menyerang dengan sama baik. Maksudnya masih beda ya, namanya striker beda, tapi artinya mau kerja untuk bertahan juga, tapi juga kita butuhkan tenaganya untuk menyerang dengan baik gitu. Dan mampu menjadi, tentu saja yang nomor satu, mampu menjadi target man untuk membuat gol ya, atau mencetak gol. Tentu ini kan sudah mulai, yang lain juga udah bergerilya merekrut pemain-pemain gitu. Nah, nanti yang dibutuhkan oleh tim itu yang sudah berpengalaman di Liga 1 yang penting dibutuhkan. Ya tentu kalau memang pilihan itu ada untuk Liga 1 yang bermain di Liga 1 akan ditampil demikian ya, karena untuk mengefektifkan waktu dan penyesuaian dengan iklim sepak bola kita. Untuk terakhir coach, untuk pemain asing komposisi tidak akan berubah tetap berarti. Masih off the record. Oh, off the record iya. Siap ya. Mari coach, terima kasih banyak coach. Sama-sama Bang Syahid ya. Oh iya coach. Kalau boleh mau minta ini coach, ucapan apa tuh namanya? Ucapan hari raya dalam bentuk video coach. Video. Iya. Yang bisa dikirim sesenggangnya ke situ. Baik, baik. Oke, terima kasih banyak tuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Sejauh ini Madura United hanya memiliki sedikit striker murni Bruno Lopez, serta target man lokal Make Aldo Maulidino dan Ronaldo Kwate. Adinda Salsabila, Sahid Mujtahidi, KM Afi Sport melaporkan.